Player Unknown Battleground. Di game ini gampang banget buat mati, tapi orang lain susah banget dimatiin. That is why kalian butuh bimbingan dari pemain berpengalaman. Tetapi sebaliknya, aku yang bakal membimbing kalian. Video ini disponsori oleh Rumah Makan Ayam Bakar Pak Gendut 2, rajanya ayam bakar di Lampung. Welcome to PUBG Mobile PC, the ultimate life and death fight. Singkatnya, PUBG PC Tulen Dev. Kalian pasti berpikir, ah ngapain aku ngikutin kamu? Kamu aja main yang gak bener. Well, kamu gak salah. Aku punya skill yang setara dengan bayi sugar glider. Tapi menurut aku, nonton pro player main PUBG itu hal yang membosankan. Karena kita tahu dari awal dia memang akan menang gitu kan. Sama kayak nonton film Ultraman. Dari awal kita nonton openingnya aja, kita bakal tahu di endingnya Ultraman tetap akan menang. Teman-teman semua pasti udah tahu lah ya, gimana caranya ngeloot, mana tempat yang ngeloot yang bagus. Jadi gua skip aja di bagian ini. Sekarang kita udah memiliki perlengkapan yang cukup untuk menghadapi late game. Jadi waktunya untuk menentukan mid game strategy. So I'll just wait here for everyone to kill themselves. Fucking bullshit, mau nembak aja lama bener. Udah masuk zone dari tadi, bukannya perang malah PDKT. Mati sama zone kan kamu, goblok. Kalau kita ketinggalan di dalam zone yang jauh, sebaiknya kita cari kendaraan, karena kendaraan jalannya lebih cepat daripada lari ya. Nah ini untung ada mobil. Wait, no, no, mobilnya palsu. Ah fuck, aku mati. Sudah cukup kita main nyumput-nyumput dan menunggu. Waktunya kita main agresif. Ini saatnya kita hancurkan mereka dan melihat mereka jatuh terpuruk di hadapan kita. Ternyata bermain agresif hanya menunjukkan betapa buruknya aku main. Aku nggak tahu apa kekuranganku. Mungkin tanganku agak sedikit berbeda. Tinggal tersisa 2 player lagi. Ini adalah pertarungan yang menentukan apakah kita akan mendapatkan chicken atau kita hanya membantu lawan untuk mendapatkan chicken. Player dengan perlengkapan dan skill yang mumpuni untuk bertahan hidup dan lawannya adalah aku, ya pasti kalian bisa nebak sendiri siapa yang akan menang. Di momen penentuan ini, orang-orang akan mulai saling melempari granat dan gak akan ada yang mau dengar alasan bahwa sesungguhnya musuh terbesar kita adalah zone. Dan kita harus saling bekerja sama untuk mengalahkan zone ini. Zone-nya sudah mulai menyempit. Aku gak tahu musuhnya ada di mana. Dan aku deg-degan banget ini. Kita coba boosting dulu. Kita abisin doping-dopingnya ini. Siapa tahu ini membantu untuk meredakan deg-degannya. Aduh, ampun ampun, butuh chicken ini biar videonya cepet kelar, tolong. Dan aku pun mati. Aku nggak tahu nih sekarang kurangnya di mana. Mungkin aku terlalu tegang mainnya ya. Oke, kita coba untuk main lebih ceria. Hai Tayo, hai Tayo, dia bis besar goblok, melaju mengebut si sopir Tayo goblok. Hai Tayo, hai Tayo, dia bis besar goblok, melaju mengebut, emang gak berotak kau ya. Jalan menanjak, jalan berbelok, dia selalu mengebut. Well, bermain sambil bernyanyi lumayan efektif ternyata. Tersisa 3 orang lagi. Mulai gugup lagi ya. Pokemon, monyet. Anjir, ngagetin aja itu monyet. Dua musuh lagi. Kita
tactical smoke dulu. Aku nggak berharap untuk jadi pemain yang lebih baik. Aku hanya berharap dapat musuh yang lebih bodoh dari aku. Hah, kelihatan. Emang dia kira aku anak kelas 2 SD gitu bisa dikelabui dengan sepucuk rumput. Lagi-lagi pertarungan penentuan, akankah chicken menjadi milik kita atau kita hanya mengantarkan chicken kepada musuh? Nah, ini langsung ketemu pengantar chicken kita. Winner, winner, chicken dinner. Akhirnya tamat juga main PUBG. Jadi, kunci untuk sebuah kemenangan adalah bermain dengan ceria.